Oke guys, welcome to channel YouTube Bang Yogi. Hey guys ya. Kali ini kita buat konten ya. Oke, di konten kali ini kalian pada sadar nggak soal event tuh yang bahasanya seperti ini nih. Aku agak lupa sih. Tukar item. Kita buka guys ya. Nih, tukar item seperti ini nih. Kalian sadar nggak bahwasanya jika kita menukar bundle-bundle lama kita seperti ini nih ya, di harga cuma 5, cok. Coba kalian lihat itu, kita kalau beli DM itu ratusan. Ini eventnya adalah membuat kita rugi sebagai player yang season lama. Contoh seperti aku tuh season lama tuh yaitu season 2. Aku merasa rugi jika aku tukarkan bundle-bundle lama seperti ini, cok. Bundle-bundle lama seperti ini yang tidak akan keluar lagi, cok. Nah, beberapa ada yang keluar, beberapa tidak, gitulah. Buat kalian ini yang ketemu event ini, jika tidak ada kopian bundle ya, lebih baik kalian tidak usah, guys ya, untuk memindahkan kemari supaya menjadi ini, supaya bisa spin kan. Menurutku nggak usah, guys. Karena ada beberapa bundle yang ada itu, nggak semuanya itu keluar A lagi, guys. Beberapa bundle tuh tidak akan keluar semua lagi. Seperti bundle-bundle seperti ini nih, belum tentu keluar lagi, cok. Ini belum tentu keluar lagi. Jadi tipsnya, jika kalian ingin nyepin nih, memakai special spin ini seperti aku nih, aku udah 50 kali putar spin nih, dan aku ada 6 lagi nih. Ininya apa namanya, entah apalah namanya, pokoknya itulah yang bentuk segitiga ini. Caranya begini, guys. Kalian dulu lihat vault. Sudah kalian lihat vault, kalian pilih lainnya. Setelah kalian pilih lainnya nih, nah di sini ada beberapa kotak nih. Nah, kotak ini nih yang ada gambar orang. Nah, aku makanya bisa nyepin sampai 50 kali aku pakai bundle ini, karena aku ada tuh di event storyku dan ada kopiannya, jadi aku jual. Ah gitu dia. Ini awalnya aku 3, ini awalnya aku 2, ini 2, ini 2, aku jualin semuanya gitu kan. Setelah udah habis dari event apa, new story ku atau tasku lah kita bilang kan, nanti kan akan aku buka ini lengkap semua. Nah, aku kasih contoh nih guys ya, aku kasih contoh dulu satu. Aku kasih satu contoh ini karena udah digunakan nih, ini juga udah digunakan. Coba aku pakai yang ini dulu, si Kribu. Udah. Nama, ingat kalian ya, ingat bentuknya dan namanya, Black Panther bundle. Oke. Black Panther. Pokoknya yang namanya Black Panther berarti ya kan? Sepatu Black Panther, celana Black Panther baju, Black Panther kepala, oke? Yang namanya Black Panther. Ini aku kasih contoh nih ya. Terus kita buka lagi kembali eventnya. Tukar item, kunjungi. Ini kan tadi tuh. Berarti aku tadi yang bisa ada namanya Black Panther, kita cari di sini, guys. Baju Black Panther. Kita masih mencari nih, aku lupa cok bentuknya. Ini kan tidak ada. Itu tidak akan keluar lagi cok eventnya. Sabar, kita cari baju Black Panther-nya. Tahu dari baju Black Panther, bacanya Black Panther cok. Mana nih baju Black Panther kau? Enggak ada cok baju Black Panther-nya. Ada, aku udah memiliki, tapi yang mana ya? Ini kah? Bukan, ini Magenta Strike, salah. Bajunya seperti apa, cok? Lupa gue tadi, gak kuapal pula. Ini The Black Panther. Oh bukan, ini Modern Mafia. Sabar. Mana The Black Panther, cok? Ini kah? Nah, ini Black Panther. Sudah. Terus kepalanya kita pilih. Tadi Black Panther juga yang keriting, kalau gak salah sih. Yang keriting. Ini kah? Bukan, ini Modern Mafia, jangan. Itu gak ada stoknya. Pokoknya kita cari, ah nih Black Panther nih. Black Panther kepala. Oke, baju sudah. Sekarang celana. Kita cari celananya guys ya. Kita cari celananya. Mana celananya ya? Ini kah? Bukan, ini Lodi Lady. Ini Black Panther kayaknya. Ini Modern Mafia, bukan. Mana ya?
Bukan. Dia rok apa celana sih, guys? Bagiannya yang bawa Black Panther ini. Bukan, ini Urban Hunter. Bukan. Black Panther di mana kau? Ini kah? Bukan. Ini kah? Bukan. Sabar ya, guys ya. Kita cari dulu. Black Panther entah mana nih, cok. Ah, ini dia celana Black Panther. Oke, sekarang sepatu, sepatu Black Panther. Bukan. Bukan. Mana nih sepatu Black Panther nih, cok? Enggak ku apa lagi bentuk-bentuknya, cok. Ini kah? Aku enggak apa tadi sepatunya, cok. Sepatu Black Panther ya. Sabar dulu. Bukan. 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 Sabar guys, kita cari dulu sepatu Black Panther ya, aku hafal, cok. Mana cok Black Panther ya, cok? Oh, tuh satu, tengok iba. Enggak apal bentuknya tadi aku, cok, ngeliat sepatunya doang, lihat baju sama rambutnya. Karena gampang yang diingat itu, cok. Sabar, satu set Black Panther kita tukar. Mana sih Black Panther, cok? Ini kayaknya. Ini apa nih? Black Rock, salah, bukan. Black Panther. Bukan. Sabar guys. Mana sih Black Panther-nya ini, bukan pasti. Bukan, ini celana sepatu laki-laki nih. Laki-laki pasti bukan. Mana Black Panther, cok? Sepatu Black Panther, ha, akhirnya dapat, guys. Ini gini kan? Tadi kan udah lihat di event story gua atau di tasku itu kan? Aku punya stok bundle ini. Dan jika aku jual ini bundle nih, aku tukarkan kemari nih, aku dapatkan ini, aku punya 16 segitiganya. Punya 6. Dan aku jika tukarkan ini menjadi 16 ya kan guys, jadi totalnya kan 22. Ini contoh seperti ini. Ini aku udah ada tadi kalian di event story ku, di tasku. Aku tukarkan ini, aku berani tukarkan. Kenapa aku bilang berani tukarkan? Karena aku punya simpanan satu set lagi. Jadi jika aku jual ini Black Panther ini, aku kan mendapatkannya lagi dari event tasku tersebut kan gitu. Kita konfirmasi dulu guys. Oke, jumlahnya sekarang 22. Kalian bisa lihat bertambah nih kan, 22 kan. Kalian bisa ke special spin sekarang selanjutnya. Aku cuma dapat emotnya cuma 2 ini doang sih. Tadi aku nyepin sampai 50 cuma dapat 2 emot ini aja. Sekarang aku spin lagi guys ya. Kena total spin 10 tuh sama dengan 18. Karena kalau kita satu-satu itu sama dengan 20 kita rugi guys. Kalau di sini kan kita 10 kali spin itu dapat apa? Pengeluaran cuma 18. Kita punya 22, berarti sisa 4. Kalau kita pencet satu-satu itu habis kan gitu. Cuma sisa 2. Oke, langsung aja kita gaskan guys ya. Apa yang akan kita dapat guys ya? Yakin untuk menggunakan mouse token 10 kali? Yes, lewati. Konfirmasi guys. Oke, apa yang dapat? Dapat tas, dapat bom. Ini mayat nih ya. Terus metalik ini mayat sih. Kalau kita kill musuh dapat event senjata lah beberapa. Ini untuk apa, cok? Nggak guna nih, cok. Pemindai, agen shop, agen hop box, ya pet lah. Ini udah ada juga, ini udah banyak nih, cok. Kalau ditukar jadi pemindai semua palingan. Habis. Itulah yang kita dapat, guys. Nah, tadi kan aku udah gunakan Black Panther tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke eventsku, ke vault. Vault atau tas lah bahasa Indonesianya itu. Yang kita dapat tadi tuh ini. Kalau kita ngekill musuh bentuknya kan seperti ini. Nah. Terus
ini kita dapat encrypt senjatanya. Ini aku udah miliki sih gitu, 25 banyak banget anjir. Ditukar tuh tuh jadi apa, nggak guna cok. Ini kalau ditukar nih, kasih contoh satu lah, kita buka satu lah. Kalau cuma jadi peminjam 2 biji anjir, kan nggak guna gitu kan, benar nggak? Ah, di sini kita belum ada permanen ya, kita buka aja lah permanen ya kan. Terus mana lagi? Udah dimiliki semua nih guys ya. Ini dapatnya harian, nggak satu set, jadi aku nggak berani jual. Untuk menggunakan jual lama ke bundle baru itu, aku rasa mungkin cok. Karena itu pakainya nggak satu set, nggak dapat, maksudnya nggak satu set tuh contohnya. Kan tadi ada yang per hari dia tuh. Takutnya dapatnya per hari kan, aku rugi gitu. Sedangkan aku udah mempunyai permainan, apa yang aku ulang lagi dari awal gitu kan. Kita buka-buka crit dulu aja yang belum dimiliki. Ini belum dimiliki kan, yang belum dimiliki, tapi ya dimiliki. Oke, kita masuk yang tadi, Black Panther. Ini Modern Mafia, ini aku Black Panther kan, aku tidak memilikinya lagi. Kalian lihat kan, kalau kalian ulang videoku yang tadi, tutorial pertama tadi, membuka event atau vault tadi, tas, isi tas. Tadi aku sudah memilikinya, sekarang aku tidak memilikinya karena sudah aku jual. Tetapi hanya bisa satu kali guys ya, hanya bisa satu kali. Jika kalian punya seperti aku nih, kan ada yang dua nih. Ini aku tadi punya tiga, aku hanya bisa gunakan satu kali. Nah, jadi aku tidak bisa menggunakannya lagi. Nah, jadi kita buka, aku tetap memiliki Black Panther dan tidak kehilangan bandel-bandel lamanya guys. Jadi buat kalian pasti kan baru tahu tuh kan, apalagi player-player lama tuh, ah bandel-bandel lama ini sayang lah kalau dijual gitu loh, atau kita gantikan dengan bandel baru, benar nggak? Dan itu pun belum tentu dapat gitu loh. Kita sudah kumpul seperti aku tadi kan, belum tentu dapat itu fragmennya atau senjatanya itu kan. Senjata ya, baju bandel lama aku itu ke bandel baru itu belum tentu dapat tuh ya kan, benar nggak? Jadi dengan teknik kayak gitu kita mendapatkan keuntungan. Tapi jika kalian punya stok seperti ini, ini kan udah dimiliki semua jadinya nih. Jika aku mau jual ini, aku bisa aja cok. Nah, bisa aja sih kan gitu. Bisa aja karena aku udah memiliki. Dia tuh kalau katanya bundle Rek Royal, aku udah gunakan juga tadi cok. Aku tadi dapat stok juga satu, aku gunakan. Aku jual dulu dari event vaultku, terus aku jual, aku gacha lagi ke supaya mendapatkan bundle baru. Tapi gak dapat cok, gak rezeki ya kan. Sampai 60 kali aku sudah mencoba cok. Berapa? 6 bundle, berarti 6 pasang bundle. 6 pasang bundle aku tuh ada yang kali-kali 2 rata-rata di sini tadi, aku tukarkan semua termasuk bundle Rocky Royale yang sekarang muncul. Jadi gimana menurut kalian? Bagi-bagi player lama, pastikan kalian punya simpanan vault-vault itu ya kan. Apakah kalian buka dulunya untuk mendapatkan cuma sebagai pemindai atau sebagai amplop merah lah kita bilang bahasanya ya kan, yang bisa ditukarkan bundle juga? Apa kalian mau punya simpanan seperti aku guys dan menguntungkan di sininya, menggantikan dapat hadiah-hadiah yang baru kan gitu. Oke guys, thank you for watching. Semoga videoku ini bermanfaat buat kalian dan berguna juga untuk kalian. Buat yang baru join jangan lupa subscribe dan bantu-bantu di like, di share-share juga. Buat yang udah subscribe dan memberi dukungan, terima kasih buat teman-teman sekalian ya. Oke, see you to video selanjutnya. Maaf jarang konten dan keseringan nge-like. Oke, thank you so much. And see you.